do that one dance, baby. That one dance. Hai, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya sudah mengklik channel aku. Nah, di video kali ini aku mau memperbaiki tanaman Diefenbachia aku ya, yang sudah kurang bagus. Nah, seperti ini ya teman-teman keadaannya. Jadi kalau sudah terlalu panjang ya, jadinya nggak bisa berdiri lagi ya. Nah, ini jadi rubuh ya teman-teman. Nah, ini mau aku remajakan lagi ya, supaya penampilannya jadi lebih cantik lagi. Oh iya teman-teman, sambil menonton video ini aku mohon dukungannya ya, agar aku lebih bersemangat lagi upload video terbaru dengan cara di like, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tidak tertinggal video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, sekarang kita kembali ke videonya lagi ya teman-teman. Nah, ini aku sudah men-stek batang tanaman Diefenbachia aku ya. Jadi di sini di dalam potnya ini mau aku bersihkan semua ya batang-batangnya ya. Yang aku tanam itu di bagian atasnya aja ya teman-teman, supaya lebih rapih lagi. Oh ya teman-teman, aku belum menyapa teman-teman semua. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan urusannya, juga dilancarkan rezekinya ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang, salam kenal. Yuk kita berteman dan kita saling support ya. Kalau memang teman-teman suka dengan video ini, aku mohon dukungannya ya, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih.
Nah, ini tanamannya sudah aku kasih penyangga ya teman-teman, supaya tidak goyang ya dan jadi kelihatan kokoh ya tanaman ini. Nah, nanti paling hanya beberapa daun yang kering ya, karena tanaman ini kan tidak ada akarnya ya teman-teman. Nanti kalau sudah berakar jadinya normal lagi ya. Nah, ini udah selesai teman-teman, tinggal kita siram dan kita taruh di tempat yang teduh dulu ya, supaya tanaman ini lebih bagus ya tumbuhnya teman-teman. Mungkin ini aja ya video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.